Jadi guys, sekarang kita sudah sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ya. Ini kurang lebih jam 4 pagi. Tadi kita sebenarnya mau bikin video untuk check-in, tapi kita kelelahan jadi kita nggak sempat nge-video. Nah, nanti pesawat kita itu kurang lebih setengah 6. Sekarang kita tinggal masuk ke pesawat aja. Gimana? Kita makan dulu? Lapor. Iya kan? Kamu lapar kan? Ya, cuci tangan dulu. Tak tungguin. Hek? Gimana? Orang nggak bawa yang sanitizer kecil? Toiletnya di mana? Tuh di sana. Sebelah customer service, kayak itu masuk. Ada tulisannya nanti. Makan dulu ayo, lapar. Kan? Ayo. Mama. Hah? Ker ke WC cuma cuci tangan, jauh. Ya udah. Ayo. Muka PT-nya mana? Aku disuapin. Galak. Orang tanganku aja kotor. Maaf, karena kita kecapean, jadinya nggak sempet ngambil gambar masuk pesawat. Kamera kami letakkan di jendela dan kami pun tertidur. Kota Ambon merupakan ibu kota provinsi Maluku. Dulu dijajah oleh Portugis dengan istilah Nossa Senhora da Anunciada. Ambon merupakan kota wisata yang menawarkan beragam jenis wisata. Kota Ambon juga dinobatkan menjadi kota musik dunia atau The City of Music oleh UNESCO pada 30 Oktober 2019. Sampai di Bandara Ambon. Kita seperti ini. Sudah sampai di Ambon. Kita sekarang masih di bandara Internasional Patimura. Jam berapa ini? Kurang lebih jam 7:30 ya kita landing. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Ternyata seperti itu. Pagi. Dan kita isi, sekarang kita ngambil bagasi. Oke. Okay. Orang enggak? Tidak, Pak.
Oh iya, ya, ini ya. Ya. Stay here. Sayang. Tidak enak ya.